Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di YZZZ TV. Okay, guys, welcome back to YZZZ TV, guys. Guys, di video kali ini gue pengen update tentang aplikasi TechBank ya, guys. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi dompet kripto pintar, guys. Kalian bisa meminjam ataupun meminjamkan kripto di dalam aplikasi TechBank ini, guys, ya. Seperti yang udah gue bahas di 6 September kemarin, yang mana kita di sini di video ini gue tutorin apa invest 7 hari, guys, ya, cuma 20 tron doang, dan itu balik modalnya memang kecil karena ROI-nya 1% per hari, guys, tapi legit kok, guys, ya, walaupun kecil itu tapi legit, guys. Nah, buat kalian yang belum gabung, silahkan kalian download aja wallet TechBank-nya dan kalian bisa melakukan investment di sini, guys, ya, di bagian invest. Nah, sebelum itu kalian juga bisa nyobain ngeklaim setiap hari gratis USDT, guys, di bagian gift. Ya, ini gue nerangin nggak detail-detail banget ya, karena di video yang pertama udah gue jelasin secara detail. Di sini kalian kalau gratisan juga bisa ngeklaim setiap hari 0,06 USDT. Ini karena gue nggak rajin, gue sering kelupaan setiap hari nggak gue buka, jadinya ini masih banyak yang belum gue klaim ya. Oke, untuk klaim 0,06 USDT ini kalian bisa tarik itu setelah 1 USDT, guys, ya. Jadi misalnya 0,06 itu dikali 10 hari ya. 10 hari 0,6 yang berarti ya 20 hari lah, guys, ya. 20 sebulan kalian bisa WD 1 USDT dari gratisannya. Nah, sambil nunggu sebulan itu kalian bisa cobain yang invest ini, guys, minimal 20 tron doang ya. Caranya juga gampang banget. Tinggal di copy aja ini ya, wallet addressnya kalian tinggal copy dan kalian transfer minimal 20 tron. Nah, kalau udah masuk nanti kalian bisa melihat invest kalian di bagian income. Kemudian di sini ada di bagian matching pool ya, di bagian matching pool ini profit kalian, guys, ya. Profit kalian ini bisa kalian withdraw ini, guys, sejumlah 0,84 USDT, tapi minimal di sini 1 tron ya, 0,84 tron, sorry ya. Nah, kemudian paket investnya kan cuma 7 hari ya, guys. Jadi kalau misalnya udah 7 hari udah maksimum profitnya ya, di sini gua udah maksimum, udah nggak bisa menghasilkan lagi, tuh bisa di extract all, guys. Tinggal diklik aja extract all, klik TRC20-nya. Kemudian kalian masukin wallet address tron kalian, guys, ya. Jadi ini udah langsung withdraw ya, jatuhnya di sini udah langsung withdraw. Dan proses withdrawnya itu cepet banget, guys. Kalian bisa lihat di sini langsung masuk, guys, ya. 20 tronnya langsung masuk. Jadi kalau udah 7 hari itu bisa langsung kalian withdraw aja. Nah, kalau mau misalnya mau mulai lagi ya, silahkan kalian klik lagi yang to invest ini, langsung kirim lagi ke wallet address yang sama itu ya. Kemudian selain invest di sini, kalian juga bisa misalnya kalian lagi ngincer BNB ya, di bagian swap kalian bisa lihat token-token yang support yang disupport sama TechBank itu BNB, Ethereum, USDT, DAI, Bitcoin Cash, TON, AV, Litecoin, HT, dan Matic, guys. Misalnya kalian lagi mantau harga BNB dan bagus untuk entry BNB misalnya ya, guys, dan misalnya kalian mau entry-nya itu 100 USDT tapi ternyata kalian cuma punya 50 USDT, itu kalian bisa entry 100 USDT untuk BNB dengan modal 50 USDT doang. Tuh kalian bisa klik tombol to borrow ya, di sini kalian bisa ini dulu ya, kalian apa isiin dulu wallet ya, wallet BNB kalian di TechBank ini dengan mengklik tombol receive, dan kalian transfer BNB ke sini ya, yang 50 USDT nya guys ya, USDT BEP20. Misal kalian punya 50 USDT BEP20, kalian isiin dulu di sini 50, dan kalian bisa mencoba yang di bagian to borrow, kemudian go loan. Di sini kalian bisa pinjam
Nah, jadi dengan saldo kalian 50 USDT ditambahin sama TechBank nanti 50 USDT. Nanti saldo kalian di wallet TechBank ini akan ada 100 USDT dan itu bisa kalian langsung pakai buat di bagian swap ini ya. Jadi kalian bisa entry BNB 100 USDT dengan modal cuma 50 USDT gitu loh guys. Ngerti nggak? Ya, nanti kan kalau misalnya BNB harganya naik tuh kalian bisa cuan ya. Dan untuk pengembaliannya kalian nggak perlu bingung karena kalian kan saldo kalian ada di sini ya 50 USDT kayak gitu. Ya, dan itu bisa ditarik kapan aja guys. Oke, kemudian pastinya untuk lebih cuan lagi kalian bisa invite teman di sini ya. Kalian bisa copy link addressnya, kemudian pastikan teman kalian itu submit invitation code-nya ya pada saat awal buka wallet TechBank ini guys, supaya income kalian bertambah ya. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja update tentang TechBank buat kalian yang udah 7 hari yang udah garap bareng gua dari kemarin ya, dari tanggal 6 September tuh bisa langsung tarik aja dulu ya. Kalian bisa langsung tarik aja dulu. Kemudian kalau mau depo lagi silakan. Ya, do your own research, do it at your own risk. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.